Pasang ya. Sudah 70%. Ya nanti tinggal kasih sekrup-sekrup di samping-samping sini untuk penguat boxnya ya. Jadi menggunakan sekrup ya. Kemungkinan kalau paku kurang kuat, iso mosot lek paku. Tapi kalau sekrup dia mengikat. Penutup ini atas ini ya. Di setelah ini proses selanjutnya nanti di sekrup. Nah, itu sekrupnya jadinya seperti ini ya teman-teman. CNC, jadi pembuatan box di sini sudah terbilang modern ya. Jadi untuk pemotongan lubang, pembuatan lubang speaker ini sudah menggunakan mesin CNC biar presisi baik lubang speaker maupun bracket, semuanya pembuatannya di sini ya. Untuk mesin bracketnya ini ya, yang ini. Ya nanti suatu saat tak vlog juga yang bracketnya. Nah ini sudah dipasang, tinggal dikasih kaku tembak ini. Kaku tembak pusat saya plus. Barku di sekrup. Setelah di sekrup ya nanti proses resinnya jika ada kesempatan memvideo ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe.